Kedua, sekali lagi Kiki, apakah kalian mampu menjawab kepercayaan dari pelatihnya? Tendangan penalti kali ini Kiki, bersiap-siap konsentrasi, ancang-ancang, juga bersiap-siap menendang di sisi Kiki. Sekarang 2-1. Kevin bersiap-siap dia, Fitri juga Kevin. Penendang ketiga, Paco. Penendang ketiga dari Salome Paco. Skor masih 2-1. Kesempatan terbuka lebar untuk Salome mencatatkan dan mengukir sejarah tentunya di Open Turnamen tahun ini. Kalau mereka mampu mengeksekusi tendangan penalti kali ini, kelima penendang yang sudah diberikan kepercayaan, mengingat ada satu dari Mangkualem yang sudah gagal, sehingga kesempatan sekali terbuka tentunya tidak perlu ataupun jangan sampai disia-siakan. Kali ini Paco konsentrasi, ancang-ancang penuh dia. Paco umpan sementara menang ketiga 3-1. Pertandingan ketiga dari Mangkualem, Fauzan nomor 18 dari Mangkualem. Apakah mereka kali ini ataupun Fauzan mampu menjawab kepercayaan dan juga menyelesaikan tugasnya melalui eksekusi tendangan penalti kali ini? Fauzan ancang-ancang konsentrasi penuh juga, Jindri kali ini. Skor 3-1, dan kalau ini masuk dari Salome, otomatis yang akan berat melaju ke babak berikutnya, yaitu Salome buat Salome. Sekali lagi kesempatan terbuka lebar, Salome FC Cibaliung, perwakilan dari desa Cibaliung mencatat dan mengukir sejarah di sepanjang Open Turnamen PRC Cup yang pernah diadakan. Kali ini berkesempatan untuk melaju ke babak final nanti tanggal 17. Kita tunggu penentu kemenangan kali ini Apep. Kalau ini berhasil sekali lagi Salome melaju ke babak berikutnya. Konsentrasi penuh Apep, jaga gawang juga Diki kali ini. Desa Cibaliung, Salome FC berhak melaju ke babak final.
juga untuk menggunakan di Open Turnamen tahun depan. Ada dua catatan sejarah kali ini. Mampu alat di tahun ini tidak mampu melaju ke